Oke guys, balik lagi di Sender TV. Kali ini Sender TV akan menghadirkan informasi dari dunia olahraga. Tapi jangan lupa buat kalian untuk like, komen, dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak tertinggal berita terbaru dari Sender TV. Dalam laga lanjutan Bundesliga di kesempatan malam hari ini ada Bayern Munchen melawan Borussia Dortmund. Ya, tim tamu Borussia Dortmund unggul terlebih dahulu melalui Adeyemi pada menit ke-10. Adeyemi berhasil memasangkan gol ke gawang Bayern Munich pada menit ke-10 dan membawa Dortmund unggul 0-1. Skor 0-1 bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, Borussia Dortmund berhasil memperbesar keunggulan menjadi 0-2. Kali ini berkat gol dari J. Reisen pada menit ke-83. Skor 0-2 ini bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Dengan kemenangan ini, maka Borussia Dortmund berhasil mengamankan 3 poin dan berada di peringkat keempat klasemen dengan perolehan 53 poin. Dari 27 kali bertanding, 15 kali menang, 8 kali seri, dan 4 kali kalah. Sementara Bayern Munich berada di peringkat kedua klasemen dengan perolehan 60 poin. Dari 27 kali bertanding, 19 kali menang, 3 kali seri, dan 5 kali kalah. Supaya kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari